aku kusune shimatemo. Mantap bro, tensinya luar biasa. Padahal sudah niat gak ikut festival gelut, tapi gara-gara Julius ada motivasi buat Will ikut. Karena gak terima partnernya yang suku dwarf dihina habis-habisan, jadinya ngamuk Will, tatakai. Dan thank you Julius, berkat kau kita bisa lihat bagaimana para cecunguk sepertimu dibantai. BTW, Coletician dan Will bakal satu tim nih next episode. Oh, Sanai sudah mengakui diri sendiri kalau dia itu pendendam. Kecil-kecil Jabirawi tak pendiam tapi mematikan. Dengan kesimpulan dari Kobato akan banyaknya bukti teori yang dia pikirkan dan mengetahui bahwa Sanai itu sifatnya pendendam, ya bergegas dong sama Doujima ke SMA mengemudi Kirakata. Meski kesimpulan itu terlambat disadari, tapi untung Sanai kak kenapa-kenapa dan dia malah santai kak deg-degan. Sebagai penonton, gua lega. Karena kehidupan itu keras, loli Yui dan bocil Kinta jadi dewasa lebih cepat. Yui sangat ingin membalas kebaikan Kinta, sedangkan Kinta sangat rasional. Aku yakin walaupun Kinta itu cinta mati sama Yui, dia pasti akan merelakan Yui ke lelaki yang lebih good looking, kaya dan berattitude lebih baik darinya. Nah masalahnya, yang mak comblangin mereka gak tepat. Sakuna pengalaman cintanya gak ada kan? Dari situlah aku jadi tertawa. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye. いつかはきっと全てを